Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita Biga Mobil Kediri, Pak Bu. Pasca Lebaran kita banyak kedatangan stok unit baru yang masih hangat ya. Jadi di Biga kita perputarannya cepat. Jadi banyak yang keluar, banyak juga yang masuk. Jadi di Biga kita sediakan untuk stok-stok yang selalu hangat, selalu berganti ya. Yang kita review ini hanya perwakilan saja dari sekian banyaknya stok kita, ada sekitar 200 unit lebih di 2 showroom dan 2 gudang. Nah, di Biga kita melayani untuk pembelian secara cash, kredit ataupun tukar tambah. Yang mau beli online yang dari luar wilayah juga bisa. Jadi kita via video call kita tunjukkan secara detail untuk kondisi mobilnya. Dari kondisi luar, kondisi dalam, kondisi mesin-mesinnya kita tunjukkan untuk surat-suratnya STNK BPKB yang asli, Pak Bu. Biar transparan, ya. Hari ini kita review kurang lebih ada sekitar 15 unitan ya. Jadi untuk update stoknya Biga bisa cek di sosial medianya Biga, di Instagram Biga Mobil Kediri New ataupun di TikTok ya. TikToknya kita ada dua, di Biga Mobil Kediri dan Biga Mobil Pusat. Simak videonya sampai selesai ya. Kita review dari yang pertama. Pertama ini kita kedatangan ya, ini Xpander Exit tahunnya 2020 untuk transmisi manual. Ini baru masuk Pak Bu. Jadi untuk unitnya ini belum kita cuci, belum kita salon, masih kotor ya. Ini Xpander Exit manual tahunnya 2020. Ya, ini masih kotor. Ini belum dicuci, belum disalon. Nah, ini. Jadi di Biga kita stoknya anget-anget terus, selalu berganti, Pak Bu. Ini kilometer masih 33.000. Nah, masih keras, setirnya masih bertekstur kulit jeruk. Ya, jadi kalau lihat kilometer harus sesuai dengan kondisi mobilnya. Manual book, buku servis semuanya lengkap. Sudah double airbag. Untuk sun visor juga masih plastikan ya, AC-nya double blower ya. 2021. Untuk pilihan Xpander kita juga ada banyak ya, dari tahun 2018 sampai 2021 kita ada ya. Untuk joknya ini cover aslinya terbungkus di dalam. Plafon-plafon belum pernah disikat. Untuk ban-bannya yang pastinya masih tebel-tebel dan masih bawaan dari baru ya. Pilihannya banyak. Kalau tidak suka warna hitam, kita juga ada warna putih, warna silver, warna abu-abu kita juga punya. Untuk Xpandernya ini 2020 ini kita kasih harga 223 juta ya. Jadi banyak pilihan. Yang nyari Honda BRV ini kita juga ada. Tahunnya ini 2018 ya. Platnya lokal Jatim, tipenya E manual. Pajak baru 5 tahun juga baru. Untuk ini pemakaiannya 2019, jadi NIK-nya 18, pemakaian dan pembeliannya 2019 ya. Untuk kondisinya, bodi-bodinya masih kenceng semua, jadi tidak ada indikasi bekas-bekas laka ataupun bekas repair, semuanya aman ya. Harganya ini 184 juta ya, 184 juta. Yang kelas-kelas merakyat kita juga ada. Nah, ini ada Honda Civic Denio tahunnya 93, ini matic, platnya lokal AG ya. Nih, kalau tahun segini yang pasti kalau untuk kondisi catnya pasti sudah ada sebagian yang ditempel sulam ataupun disepet, pasti ada ya, tampak belakangnya seperti ini. Tapi kalau untuk kondisi mesin masih oke lah untuk performanya ya, seperti ini. Untuk interiornya, nah ya, jok-joknya sudah kulit, sudah cover. Ini harganya 38 juta saja, monggo, 38 juta ya. Nah, ini juga ada Honda lagi, yang ini Honda Jazz ya. Tahunnya ini 2007, IDSI manual, platnya lokal lagi Nganjuk ya, seperti ini. Nah, ini manual, ini harga-harga di bawah 100 bisa dijadikan pilihan, dapat mobil yang seperti ini ya. Ini harganya 89 juta saja ya. Jadi banyak pilihan di Biga, stoknya kita selalu anget,
Jadi kita perputarannya cepat, Pak Bu. Yang nyari GK5 juga ada, ini tahunnya 2016. Platnya lokal Jawa Timur ya. Platnya ini Wing Gresik kalau tidak salah ya. Seperti ini. Ini yang model GK5 ini transmisi manual. Harganya ini 203 juta ya. Masih original ya. Cat-catnya masih lempeng, enggak keriting, enggak bergelombang. Nih, jadi yang kita review hanya perwakilan saja ya, dari banyaknya stok kita ada sekitar 200 unit lebih ya di 2 showroom dan 2 gudang. Ya, terus selanjutnya kita ada Innova Reborn tahunnya 2017, tipe G bensin matic, platnya lokal AG Kediri. Ini tangan pertama dari baru ya, matic tangan pertama Innova yang pasti nyaman, dan ini 2017 sudah Euro ya, sudah Euro Pak Bu. Ini asli 2017, bukan pemakaian, asli 2017 ya. Nih, nah setir-setir masih keras, kilometernya sekitar 80 ribuan, audio bawaan, ada manual book, buku servis masih ada semua, plafon-plafon juga belum pernah disikat, jok-joknya Pak Bu, nah spons-sponsnya masih keras semua, masih keras, airbag double, longgar, suspensinya juga enak Pak Bu ya, suspensinya juga enak. Untuk harganya ini 200 berapa? Oh belum ada. Oh baru masuk ya ini ya. Baru masuk. Jadi untuk harganya nanti bisa langsung WA aja ke nomor marketing ya. Ini unitnya baru datang. Innova kita ada ya, dari yang model lama sampai yang model baru ada semua. Ini juga ada expander. Tahunnya ini 2021 tipe exit. Ini manual ya. Seperti ini, exit manual, expandernya banyak pilihan kita ya. 2021, platnya lokal AE Ngawi ya. Seperti ini ya, setir-setirnya masih kulit jeruk semua, sunvisor juga masih plastikan, AC double blower, jok 3 baris ya. Fitur-fiturnya sederhana lah expander ya. Ini audio juga masih standar, masih biasa. Ini manual. Harganya ini 223 juta ya. 223 juta expander exit 2021. Nah, ini yang Honda Jazz GE8 tahunnya 2009. Ini RS matic, platnya lokal AG Tulungagung ya. AG Tulungagung. Ini interiornya, ini matic triptonic, bisa matic bisa manual ya. Ini pajak panjang 5 tahun juga panjang ya. Harganya ini 134 juta ya, 134 juta. Banyak pilihan ya. Yang non LCGC kita juga ada city car, ini Etios Falco tahunnya ini 2015 manual ya, ini bukan LCGC, CC nya 1200, 4 silinder ya. Nih harganya ini 109 juta ya, 109 juta. Interiornya seperti ini, nah ya 109 juta. Kalau yang mau LCGC juga ada Ayla 2018 ya, ini ya. Ini 98 juta saja. Ini yang 3 silinder ya, 1000 cc. Yang baru datang kita juga ada ya. Nah ini juga ada city car lagi, Ayla R Deluxe tahunnya 2018 ya. 2018, ini manual, platnya lokal lagi Nganjuk, tangan pertama. Harganya 120 berapa ini ya, 128 juta, sudah double airbag, tipe R Deluxe ya. Ini ada juga RAS, ini tipenya TRD, tahunnya 2013. Ini matic,
TRD tipe tertinggi ya. Nih, dalamnya harganya 153 juta. Bisa nego harga cash kredit sama. Ini harga 130 jutaan ya, enggak sampai 130. Ini ada R3 tipe GL manual tahunnya 2013. Manual ya. Seperti ini. Ya. Harganya 129 juta ya. Nah, R3 kita mulai dari 2013 sampai 2022 kita ada. Monggo, selain yang ini bisa langsung hubungi nomor marketing kita ya. Ini juga ada Honda HR-V tahunnya 2016 ya, tipe E Matic. Platnya lokal lagi Blitar. Ya. HR-V kita juga ada warna putih, warna abu-abu, warna merah. Terus ada juga warna hitam juga ada ya. Ini tipe E Matic Triptonic ya kalau HR-V ya. Yang tipe E semuanya transmisi Matic, harganya 223 juta. Ini yang baru masuk. Nah, ini juga kita ada dua unit ya. Ini Rush 2019, yang itu reboundnya 2019 juga manual ya. Itu diesel manual, ini juga manual 2019. Ya, ini jadi basicnya itu memang mobilnya benar-benar bagus ya. Jadi belum di salon, belum dicuci aja, dilihat dari tulang-tulangannya aja kelihatan. Baut-baut juga belum pernah bongkar. Siku-sikunya, tulang-tulangannya masih aman semua. Ya. Nah, ya. Ini masih kotor, belum dicuci, belum diapa-apain, Pak. Tapi kalau basicnya bagus, tetap bagus ya kondisinya. Ini harganya 229 ya. Kalau harganya Innova ini menyusul. Jadi belum ada harganya yang Innova ini. Nanti detailnya bisa di-screenshot videonya, kemudian dikirim ke nomor marketing biar dicekkan untuk harga ya. Monggo, banyak pilihan di Biga. Terus yang di dalam ya, coba kita lihat. Nah, ini ada Innova Solar juga tipe P, tahunnya 2010. Ini platnya S Mojokerto, ini asli Jawa Timur ya. Harganya ini 188 juta ya, banyak pilihan. Terus ini yang nyari Expander Matic juga ada. Nih, tahunnya 2018. Harganya 228, tipe Ultimate. Nah, Pajero kita juga ada yang manual itu 2012 apa 13? 13 ya. 13 tipe GLS manual. Harganya 256 juta ya. Terus yang Matic juga ada. Ini 2014 tipe Dakar, yang tadi GLS ini Dakar ya. 2014 ini 298 juta. Mobil-mobil mobil-mobil besar seperti ini ya, mobil-mobil yang sport. Ini juga bisa dijadikan pilihan. Ini solar jadi lebih irit. 298 juta. Ada juga Fortuner tahunnya ini 2013. Ini solar Matic, platnya lokal Jatim Surabaya. Harganya 286 juta. 286 ya. Ini tampak belakangnya. Ini 286 juta. Bisa cash kredit, yang mau beli online juga bisa ya. Ini 2012 Pajero-nya tipe Dakar, 258 juta. Monggo. Yang dari jauh bisa melakukan pembelian via online. Jadi via video call nanti kita tunjukkan detailnya, dari kondisi luar, kondisi dalam, terus kondisi mesin-mesinnya. Kita tunjukkan surat-suratnya yang asli STNK BPKB biar jelas, Pak Bu. Biar transparan. Jadi via video call kita langsung, biar tidak terkena penipuan ya. Jadi langsung live. Untuk masalah perpajakan, tidak usah bingung ya. Untuk pelanggan yang dari luar wilayah, nanti bisa kita bantu untuk pajak tahunan ataupun masalah pengurusan balik nama. Kita bantu untuk
cabut berkasnya, jadi tidak usah bingung Pak Bu. Monggo, insya Allah di Biga mudah deal. Barang yang kita review, barangnya sesuai kondisi, sesuai Pak Bu. Monggo, dibungkus Pak Bu.